أن يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kita lanjutkan ya khas kalian kajian kitab terjemahan kiat adab dan kiat dalam menggapai ilmu dan masalah yang diangkat di pengajian ini atau kajian kali ini adalah masalah bersikap Terbuka terhadap manusia dan berlapang dada, ini termasuk di antara akhlak penuntut ilmu di tengah masyarakat, di tengah mujitama. Karena penuntut ilmu itu bukanlah orang yang menyendiri dan tidak berbaur dengan manusia, melainkan penuntut ilmu adalah orang yang berbaur dengan manusia dan mencari pahala darinya dengan berdakwah terhadap manusia juga berusaha mendengarkan persoalan dan permasalahan manusia dengan jiwa yang baik dan pikiran yang luas. Dan ini di antara kesibukan talibul ilm atau dai yaitu mendengarkan persoalan-persoalan orang-orang yang sedang kesulitan mungkin dan persoalan dan permasalahan masalah Masalah di sini baik masalah dari segi maknawi yaitu pertanyaan atau masalah dari segi materi yaitu minta materi ya seperti uang dan semisalnya. Maka seorang penuntut ilmu itu harus siap dengan hal-hal seperti ini. Terganggu dengan mungkin merasa terganggu dengan beberapa hal yang dilakukan oleh jemaahnya atau temannya dan itu semua bernilai pahala. <tuh> Dikatakan di kitab bersikap terbuka terhadap manusia di sini al-inbisat linnas. Al-inbisat linnas, inbisat <tuh> yaitu mempunyai kelapangan dan keluasan untuk manusia. Dia lebih lebih afdal lagi kalau misalnya supel gitu ya. Inbisat terbuka terhadap manusia terbuka di sini bukan berarti membocorkan rahasia atau segala hal diceritakan bukan tetapi dia siap mustaid siap untuk uh, menerima nasihat atau terbuka untuk memberi nasihat dan juga rohabat al sadr berlapang dada rohabat itu seperti welcoming jadi hatinya welcoming welcoming yaitu menerima menyambut dan tidak ada kesombongan pada hatinya tidak ada kesombongan pada hatinya nah, di sini memang tulisannya lapang dada tapi kalau dilihat dari ini roha batu sadr maka beda dengan insaf roha batu itu artinya ada ada kalimat marhaban Mereka. buat siapapun yang mendekatinya fadl fadl mendekatinya gitu loh. Oke, terhi Ramadan itu penyambutan Ramadan. Dan kata marhaban artinya welcome. Ya. Ya menyenangkan gitu loh. Jadi terasa familiar. Bukan terasa uh, seperti kekakuan atau kesombongan, memang perlu menjaga kewibawaan. Ya itu perlu. Tetapi umat itu membutuhkan kewibawaan yang sifatnya murahib, welcoming. Kemudian tahammulu sama'i masailihim wa wa sa'ati bal. Yaitu merusaha tahammul. Tahammul itu mengangkat sesuatu dengan ada beban. Siap untuk hal itu. itu. Penuntut ilmu itu harus siap untuk hal itu minimal untuk keluarganya gitu ketika istri anak keluarga ada masalah talibul ta ilm seorang suami yang talibul ta ilm harus siap untuk tahammulul masalah mengangkat beban permasalahan itu baru rajul dan juga tahammul sama mendengar aja itu butuh tahammul loh mendengar kesulitan orang mendengar orang curhat butuh tahammul ya. Kalau antum perhatikan ummahat ibu-ibu mendengar curhatan ibu-ibu tetangganya. Mereka itu sebenarnya ada sisi tahammul yaitu ada masaqqa dan kesulitan dengan jadikan tumpahan curhat. Namun saya ingat tahammulnya seseorang itu kadang-kadang dilampiaskan dengan langsung memfonis atau menghakimi tanpa mengerti masalah atau langsung menjelek-jelekan. Maka tahammul sama al-muskilah atau al-masalah al 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 itu di antara bebannya adalah dengan kita menahan lisan dan berusaha untuk klarifikasi. Dan tahammul sama masalah yaitu berusaha mendengarkan persoalan permasalahan umat atau tangga atau jemaah atau istri itu wa bal. Seorang pria rajul thalibul ilm mempunyai tibu nafs. Jiwanya itu baik. Ya, jiwa yang baik. Tibu nafs itu jiwa yang baik yang ada kerelaan untuk saya siap kok menampung ini. Itu tibu nafs. Ya. Dan Sa'atubal bal yaitu pikiran yang luas. Sa'ah pikiran luas. Sa ah itu keluasan dan bal itu pikiran. Seseorang ketika pikirannya sempit, maka dia nggak bisa menahan beban. Tapi ketika pikirannya luas, bisa menahan beban lebih. Begitu pula dengan ilmu dan pengalaman. Orang yang memiliki ilmu yang luas, dia lebih mampu untuk menahan permasalahan lebih luas. Dan orang yang berpengalaman luas, dia juga mampu menangani permasalahan-permasalahan yang lebih luas. Karena dia punya pengalaman, maka ilmu dan pengalaman kerap kali memang matching karena asal dari pengalaman itu dari kata alam jadi dari ain lam dan mim Ilmu. tapi pengalaman hanyalah pengalaman belum tentu pengalaman itu menghasilkan kaidah-kaidah baku adapun ilmu ilmu beda maka orang yang memiliki pengalaman banyak dibandingkan orang yang memiliki ilmu tinggi lebih afdal ilmu yang tinggi namun, paling afdolnya adalah ketika ilmu yang tinggi dijamak dengan pengalaman yang luas. Waktu itu jauh lebih afdol. Ya, tapi kita lihat di sini karena hal ini, kata penulis Rahafidullah, karena hal ini termasuk hal yang disukai oleh umat, disukai oleh manusia jemaah, meringankan persoalan mereka. Dan buah dari itu semua adalah mereka mau menerima nasihat dan pengajaran dari ustadz ini atau dari taulib ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita welcoming untuk masalah-masalah yang dicurhati oleh orang, kita welcoming. Orang senang dengan itu. Dan akhirnya mereka mau menyimak kajian kita. Biasanya begitu. Ya. Menerima nasihat karena kita sudah berusaha mendengar. Eh, istri kita aja lah misalnya. Atau anak kita yang sudah mulai besar. Curhatan mereka kita dengar. Kalau kisah mereka, kita dengar. Bahkan mungkin kadang nyakitin kita, kita dengar aja dulu. Tapi kalau kita bersabar, kemudian itu meringankan beban persoalan mereka. Tertumpah air mata mereka misalnya. Itu mulai mereka akan menerima apa yang kita ucapkan. gitu loh. Apalagi terhadap istri. Khairukum, khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi SAW. Sebaik-baik kalian, adalah yang terbaik terhadap kalian terhadap keluarga kalian terbaik yang antara kalian terhadap keluarga kalian ahlihi di sini lebih dominan ke istri maka kalau kita treatment ke istri sudah sebaik mungkin insya Allah mendengar apa yang dikeluh kesahkan maka insya Allah mau menerima nasihat insya Allah kecuali yang Allah Taala belum berhidayah ya hati itu Allah yang bolak balik ya namun kita harus ikhtiar untuk berusaha sebaik mungkin bagaimana menerima permasalahan dan memberikan solusi. Rasulullah SAW itu selalu begitu kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika ada orang kena muskilah, maka Rasulullah SAW berusaha mengenal masalah tersebut, mengidentifikasinya dan kemudian menjawab atau memberikan solusi. Di saat yang dibutuhkan, bukan ditunda-tunda. Kecuali memang ada maslahat yang lebih rajih. Namun kadang sebagian diri orang tidak menerima solusi ketika tidak mengenal siapa yang memberi ke solusi ini. Atau mungkin momentumnya menurutnya tidak pas. Tapi sebenarnya pas. Sebagaimana ada seorang perempuan sedang di sebuah kuburan dan dia menangis di kuburan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW datang melewatinya dan Rasulullah menasehatinya berisbiri wahtasibi bersabarlah mintalah ganjaran dari Allah Azza wa Jalla ini sebenarnya nasihat yang terbaik ikhwan untuk orang yang sedang dirundung masalah nasihat terbaik isbir itaqillah ihtasibi isbir sabar takutlah pada Allah dengan musibah ini ya dengan musibah itu di antara nasihat terbaik itaqillah loh karena banyak orang kena musibah langsung hilang takwanya naudzubillah min dzalik jadi kita kalau lagi kena musibah, terus ada yang ada yang nasihat kita itakilah, ya jangan tersinggung. Justru malah bersyukur karena takwa kepada Allah itulah yang akan meredakan musibah itu. Kadang-kadang kita tersinggung dengan itakilah, Eh, emang salah saya, salah apa? Eh, ya antum salah, pasti salah. Justru ini bukti kekerasan hati. Kemudian eh ya, yaitu carilah pahala wahai perempuan. Maka kata perempuan itu, da'ani, tinggalkan saya. Engkau tidak tahu apa yang saya rasakan, enggak tahu apa yang saya alami. Itu, itu perempuan seringkali seperti itu kalimatnya. Enggak, enggak ngerti, kamu enggak ngerti, ya gitu. Padahal kita jauh lebih ngerti karena kita pelakunya, gitu. Ya, kamu enggak ngerti, Allah. Dan perempuan itu ketika itu enggak tahu kalau yang nasehatin adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berlalu. Nah di sini fikihnya Rasulullah kita, Wasallam. Orang ketika emosi, kita tuh cukup tuaikan satu kalimat atau ternyata dia feedbacknya itu melawan, mukhalas, Udah ada, terdain aja dulu Khlas. Yang penting sudah tablir sampaikan. Jangan dicecar karena akan terjadi pertengkaran yang tidak ada ujungnya nanti. Rasulullah pergi kemudian bertolak ke rumahnya. Ada sahabat yang melihat scenery itu. Maka kemudian kata sahabat itu, ya ukti uh, itu yang tadi nasihat kamu, kamu tahu nggak siapa dia? Itu Rasulullah loh. Wah, uh, masa sih gitu kan? Kaget. Mungkin mungkin perempuan ini tidak tahu wajah Rasulullah seperti apa, atau mungkin tahu cuman nggak begitu melihat dan tertenggelam dengan kesedihannya sehingga melakukan hal seperti itu. Maka kemudian perempuan itu pun langsung menuju ke rumah Rasulullah SAW dan tanpa ada penjagaan di rumah Rasulullah SAW, ya bertemu Rasulullah dan meminta maaf. Wahai Rasulullah, saya tidak tahu Kau tadi adalah engkau ya Rasulullah. Maka pakai Nabi SAW? Inna masabru inda as-sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sempurna itu ada di pukulan pertama. Ketika itu langsung tersengat, seketika langsung bersabar. Itu adalah kesabaran yang paling utama yang paling sempurna. Adapun kesabaran yang baru dipoles setelah sebelumnya misu misuh maka ini sabar memang, tapi kesabaran yang tidak sempurna. Nah. Dan juga Rasulullah SAW dalam beberapa muskilah saudara-saudara sahabat-sahabat beliau Ali Sotuslam, SAW, beliau selalu memberikan solusi dan memberikan janji yang terbaik, karena beliau memiliki wahyu. Seperti Waalaikumsalam. Alaihi Seperti seorang sahabat di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat itu di majlis Nabi Sallallahu sahabat itu bersama anaknya yang sangat kecil, masih kecil. Ya masih kecil, masih main-main terus gelendotan di punggungnya, punggungnya sahabat tersebut, anaknya, anak yandungnya. Dan kemudian anaknya sahabat tersebut, ya juga di, dibawa oleh dia, akhirnya bapaknya ngebawa ke pangkuannya gitu loh. Yaitu namanya anak kecil kan kita senang muda abah dan main-main dengan anak usia balita ya, anak kita gitu. Itu di salah satu majelisnya beliau Rasulullah SAW. Berkumpulnya beliau dengan para sahabatnya. Keesokan atau berapa hari kemudian Rasulullah SAW bertafakut dan kehilangan pria tersebut. Maka Rasulullah bertanya, di mana Fulan? Kau nggak kelihatan? Nah, ini Rasulullah SAW. Dimana mana Fulan kok nggak kelihatan hari ini? Ya Rasulullah, Fulan putranya telah wafat dan beliau tidak mau ikut majlis bersamamu karena apa? Karena kalau ikut majlis bersamamu di sini, beliau akan terkenang dengan siapa? Dengan siapa Ikhwan? Dengan anaknya. Maka daripada beliau sendu pilu, beliau tidak ikut majlis. Maka Rasulullah SAW segera. Ini masalah loh Ikhwan. Ini curhatan ini masalah loh ya. Dan kemudian Rasulullah minta tolong panggilkan beliau datang, datang kemudian. Kenapa engkau ini? Ya Rasulullah, saya punya anak yang setelah wafat saya, saya akan terkenang kalau saya duduk sini saya nggak tahan ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, apakah engkau tidak ingin jika anakmu itu telah mendahulimu wafat, ya, dan mendahulimu nanti farod yaitu mendahulimu membuka pintu surga untukmu. Mana yang kau ingin? Oh, saya ingin. Nah, insya Allah kamu akan dapat seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, tuh lihat. Mengembirakan, ya. Mengembirakan. Ya. Kalau kita kan anak misalnya. Mana akhulan? Gak tahu Ustaz. Ya, oh ya. Memang biasa dia gak hadir. Nah, kan kita kayak gitu. Ya. Tapi di sini ada kehilangan beberapa dari ikhwan. Ya, yang anak kenal. Syekh Muhammad mana. Pak Saiful kehilangan, walaupun itu kayaknya udah biasa kehilangan, tapi Anda selalu kehilangan antum, masya Allah. Ada beberapa wajah yang Anda hafal yang kalau nggak kelihatan Anda merasa kehilangan, tapi Anda menyembunyikan perasaan itu karena capek kalau kita sebut-sebut satu-satu. Tapi antum masya Allah. Anda, seorang seorang eh, talibul ilm ketika dia memiliki jemaah, baik jemaah di sini keluarga atau masyarakat maka hendaknya hatinya itu terbuka betul-betul untuk mereka dan berikhtisab mencari pahala di keterbukaan hati itu. Di sini lihat penuntut ilmu layaknya tempat tujuan terminal ya di mana manusia mengadu kepadanya dan darinya mereka merujuk merujuk ya. Maka sudah seharusnya ia melangkahkan dirinya di atas kebaikan dalam berinteraksi dengan masyarakat atau keluarga sesuai kemampuan dia. Karena dia jadi rujukan nih termasuk antum yang ada di kantor-kantor mungkin karena jenggot antum lebih lebat atau penampilan antum lebih alim atau mata antum lebih sayu atau lebih teduh nah, antum diustadkan di kantor antum bagaimana kok diustadkan apa kemudian Anak ah, bukan ustad ya bukan ustad tapi orang-orang tetap menganggap orang kantor nggak ada menganggap antum paling alim di situ ya khalas. terima itu terima jabatan maknawi dari manusia itu dalam artinya terima di sini bukan berarti setelah itu kemudian antum mengustadkan diri habis itu bikin tablik akbar bukan tapi udah di lingkup itu aja bersyukurlah dengan husnudzon manusia kepada jangan kufur nikmat itu, itu, ya betul antum jangan keluarkan itu kemudian ke masyarakat luar antum mengustatin jadi mustad, jangan jangan belum kapasitas tapi ketika orang-orang itu menganggap antum baik apapun sebutan mereka selama itu baik dan itu sebagai ladang dakwah antum ambil itu ambil dalam artian bukan menikmatinya melainkan ini wasilah untuk membuat hati mereka menerima nasihat antum. Ayo di kantor antum di Ustaz karena jenggot atau mukanya muka Arab Indo. Ini Syekh, masyaallah saya Ustaz. Apa hukumnya nih Ustaz? Gini gini gini, antum belum tahu. Tanya ke Ustaz beneran. Iya enggak? Antum nggak tahu, tanya ke Ustaz beneran, WhatsApp Sat. Ada pertanyaan Ustaz. Gini 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 gini. Di forward kemudian ke mereka atau ke orang yang tadi nanya. Nggak masalah seperti itu. Jadi wasilah kebaikan menjadi miftah min mafatih al khair kunci kebaikan. Afdal. Tapi jangan menikmati sebutan gelar itu ustadz ustadz. Eh, ikhwan kita kan di banyak kali. Padahal pas di kajian itu ajhalun nas paling bahlulnya orang. Tapi ketika di luar alamun nas kelihatan paling alim itu mungkin. Ya mungkin. Selama tidak menikmati julukan itu. Tapi sebagai wasilah dan ladang dakwah. Silahkan. Di keluarga antum, di arisan, antum paling alim. Disuruh isi majelis alim arisan keluarga, isi ikhwan. Isi sebagai lahan dakwah. Warnai keluarga antum dengan lahan dakwah ini. Memang arisan banyak kemungkaran ya kadang-kadang ya. Tapi ketika antum punya porsi di situ untuk berdakwah, manfaatkan itu ikhwan. Manfaatkan. ayo manfaatkan. manfaatkan dari semua keluarga antum, antum tok yang jenggotan. Iya, antum tok yang kelihatan seperti muslim, yang lain kelihatan nggak tahu agamanya apa. Dakwah di situ. Pun kalau nggak bisa diustadkan, antum bikin kepanitiaan untuk mengundang ustadz supaya dakwah kalau bisa. Tali boleh ilmu itu jangan meninggalkan keluarganya dalam keentahan begitu saja. Mentang-mentang keluarga awam, kemudian dia itu nggak ada cita-cita mendakwahi jangan. Dia harus terbuka gitu loh untuk keluarganya juga masyarakatnya kalau bisa. Kemudian Hendaknya ia berhati-hati dari keberpalingan mereka dan munculnya sinyal kejenuhan serta kebosanan mereka. Karena hal itu dapat membawa mereka pada sikap menjauhi ahli ilmu bahkan menghukumi hal itu kepada para ahli ilmu seluruhnya. Orang awam ikhwan, orang awam gak kenal ngaji itu kadang-kadang stigma mereka, ekspektasi mereka besar kepada Orang yang udah ngaji sunnah, karena penampilannya beda nih, lebih soleh nih, kayak alim nih. Tapi antum sekali salah, itu yang kena Bukan antum aja, Ana juga bisa kena, padahal Ana gak ada kaitan sama antum. Ustadz lain bisa kena, ngaji di mana sih nih? Wah, ternyata ngaji di sana santri, santri. Siapa sih ustadz-ustadznya? Nah, ana kena, padahal gak tahu apa-apa. Itu mungkin orang awam itu kadang, kadang karena ekspektasi besar. Harapan terlalu tinggi ketika sekali kecewa, maka kecewanya itu ya juga lebih dalam. Dan bisa memvonis secara general untuk orang-orang sepertinya. Wah pengakuan atau kayak gitu tahu Padahal yang dia lihat oknum mungkin atau bukan oknum mungkin salah paham atau salah salah kondisi misalnya ada ikhwan jenggot panjang hmm. banyak ludah nih pengen ludah cuh pas ludah ternyata kena orang biasa orang awam cuh Wah, anda meludahi saya anda gitu enggak enggak Afon. enggak 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 sengaja enggak sengaja wah enggak dari mukanya kelihatan sengaja akhirnya karena salah momentum dia kemudian menstigmakan ini yang jenggotan kan yang benar nih emang nih gitu di Facebook ada seseorang yang mungkin jenggotan dia berpandangan bumi itu datar iya bumi itu datar sedatar pikiran orang ini Afonnya <gifat> flat earth di sini banyak ya banyak gak di sini flat earth Gak ada, atau nggak mau ngaku. Nah, bumi itu datar. Akhirnya orang orang akan jelasin, -jelas, wah ini orang-orang yang udah ngaji cingkrangan nih, karena katanya kan semakin jenggotan itu semakin koplak gitu kata sebagian kiai gitu. Pantesan pada berpendapat bahwa bumi itu datar. Anak pernah mendapat satu seperti ini. Ternyata sekarang orang-orang jenggotan dan cingkrangan itu berpandangan bahwa bumi itu datar. Betapa bodohnya. bodoh-bodohin. Padahal ini masalah yang sebenarnya bagi kita pun masalah yang tidak tidak begitu penting gitu loh. Antum mau, mau bilang punya datar ke, mau donati ke, atau mau gimana itu terserah antum. Karena itu bukan masalah prinsip dalam akidah itu. Tapi kadang orang awam itu menstigmakan sesuatu dari kita yang kita tuh nggak ngah kalau ini ternyata jadi penilaian mereka gitu loh. Gitu. Ada misalnya seorang talibul ilm lagi kehausan, Nggak nemu gelas. Akhirnya kemudian minum di wadahnya langsung. Apa tuh kayak teko atau apa gitu. Dilihat sama seorang yang awam. Nggak pernah ngaji. Astagfirullahaladzim. Eh ternyata gitu ya. Orang kayak gitu-gitu ya. Nah gitu tuh. Ada seorang. Orang Sunda. Nikah lagi. Setelah yang pertama. Nikah lagi. Dia anggap semua orang Sunda itu hobi nikah. Pernah nggak dengar kayak gitu, Ikhwan? Pak Maman pernah dengar kayak gitu, Pak Maman? Ya nikah lagi kan berapa orang doang. Tapi, wah, saya benci sama semua Ikhwan Sunnah. Kenapa? Karena semuanya suka nikah lagi. Padahal, ini kan sebenarnya penilaian yang sebenarnya nggak sangat tidak fair. Seolah nikah lagi itu haram, dan seolah semuanya kayak gitu, gitu loh. Antum salah sekali di mata beberapa dari orang awam itu yang kena jenggot antum dan para orang yang berjenggot selain antum. Begitulah ikhwan. Makanya kok kok, kok kita makin maya sunnah itu kok makin berat ya? Iya benar makin berat. Makin harus siap gitu loh. Kalau nggak siap, ya berarti belum siap nih. Berarti belum mau menerima konsekuensi dari pahala-pahala Allah yang besar. Nah begitu. Makanya ke sini, karena hal itu dapat membawa mereka pada sikap menjauhi ahli ilmu. Bahkan menghukumi hal itu kepada para ahli ilmu seluruhnya. Tuh. Ya. Oleh karena itu dahulu para salafus soleh adalah orang-orang yang melapangkan dada mereka terhadap kalangan awam dari kaum muslimin. Berusaha sabar. Insaf. Lapang dada di sini berarti lapang dada di sini bahasanya arhabun nasi sodra. Yaitu sodr dada. Arhab paling welcome. Berusaha welcome kepada orang-orang awam juga wajar kalau kita berusaha untuk sama orang awam yang gak terlalu ngaji itu lebih ramah dibandingkan kepada kita antar kita sendiri. Itu wajar, karena apa? Karena mereka itu ternyata lebih sensitif karena ekspektasi mereka terhadap kita lebih besar daripada antar kita. Untuk masalah welcoming, ya gitu, penilaian mereka bisa general untuk semua dari kita, maka Allah pun. memberikan manfaat terhadap mereka yang jauh dan yang dekat. Dan perkaranya mudah bagi Allah, orang yang Allah beri kemudahan padanya. Ya, hendaknya penuntut ilmu hanya mengharap pahala dari Allah dan berusaha semampu dirinya untuk memikul tugas ini. Tugas yang berat ikhwan. Tugas yang tidak ringan kecuali yang Allah mudahkan dan Allah insafkan hatinya untuk Allah taala lapangkan hatinya. Ini tugas Ya, karena kita emang sulit untuk menyapa orang-orang yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kita dari segi ilmu atau amal. Mungkin emang sulit. Ya. Tapi tapi kalau kita kenal dia, orang ini awam dan orang ini baik sebenarnya kita dakwahi, dekati itu insya Allah lebih afdol. Jika demikian perkiraan perkaranya, ya. maka ia tidak akan melihat dan mendengar selain kebaikan dengan izin Allah. Kalau misalnya dia berbuat baik kepada orang-orang awam, orang pada umumnya. Kata Allah Azza wa dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar Kami akan menyebutkan beberapa contoh dari safu Saleh terkait dengan perkara ini Seperti Amr bin al Harith al misri Amir bin Harith al misri sui hmm. Ya, Amr bin Al-Harith al-Misri. Biasanya ketika ia keluar dari rumahnya, maka ia melihat manusia itu berbaris. Untuk menanyakan kepada tentang Al-Quran, Hadith, Fikih, Syair, Bahasa Arab, dan Ilmu Hitung. Untuk tanya kepada Ustadz ini gitu loh. Ya, terbuka. Welcoming berarti kalau misalnya ada ustad ya, dengan nomor WhatsAppnya ada yang mau, mau konsultasi ya tapi sekali lagi ya manusia beda-beda ya ada orang ustadz yang memang dia berkenan untuk ada yang konsultasi atau bertanya via WhatsApp ada dan ada ustadz yang karakternya nggak begitu kurang berkenan ada yang berkenan ada yang tidak berkenan ada yang pengennya langsung aja ada bahkan yang nggak mau baik di WhatsApp atau langsung gak mau? Ada pertanyaan, ada yang seperti itu. Dan yang gak mau ada pertanyaan, ada yang karena tidak mau tasarruh fatwa, kebanyakan bergegas dan berfatwa ada karena takut sama Allah. Ada yang bakhil, ada. Beda-beda orang-orang itu, beda-beda usap saat itu. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah yang mengerti kemampuan dirinya. Dan mengerti mana yang terbaik untuk dirinya. Gitu. Jadi nggak bisa semua usaha itu dikatakan harus buka WhatsApp semua nggak Enggak semuanya harus welcome di WhatsApp semua nggak harus ya jadi semua ustadz ustadz nggak bisa disamaratakan. sama ratakan lagi ustadz ustadz yang memiliki jam terbang yang tinggi kadang-kadang WhatsApp itu ganggu iya nanya ini itu nanya ilmu waris nanya ini nanya cecak hukumnya apa naji sepa nggak saya tadi diwerakin sama cecak gimana Iya Ya, ya oke, okay, dia dijawab. Tapi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti ini agak mengganggu kadang-kadang. Ya, bagi sebagian dari aset tidak. Tapi asal tidak beda-beda sikap. Jadi jangan digeneralisir bahwa saya usat ini pelit, bakhil. Karena cuma centang biru, dua, attitude nol, ya gitu. Karena akhlak ustadnya gitu, saya cuma dicentang di centang biru doang, Pak, gitu kan. Ya mungkin ada uzur gitu loh nggak mau enggak ada udur karena setiap saya tanya mesti centang biru doang. Enggak pernah. Mungkin timnya kali. Enggak, enggak, enggak percaya karena dia pernah bikin satu nya dia. Itu. Itu bukan bukan timnya, dianya gitu misalnya. Ya, ada kuliah Allah alam apa yang terjadi pada ustaz tersebut karena enggak mau jawab. Mungkin karena pertanyaan itu berat. Enggak, 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 enggak. Enggak berat pertanyaannya. Ringan kok. Apa hukum berbudu dengan air uh, misalnya air teh misalnya. Nah, ini kayaknya pertanyaan antum yang salah. Kayaknya antum yang salah. Apa salahnya, Ikhwan? Apa hukum berwudu dengan air teh? Coba, Sok, silakan jawab. Antum, dong. Air teh? Enggak manis, teh tawar. Apa hukumnya Sah atau tidak, Pak? Ikhwan? Kurang kerjaan? Ya, nah, itu jawaban. Mungkin pertanyaan antum yang bikin Ustadz ini merasa enggak perlu menjawab sebagai takdib. Yaitu memberikan adab buat antum. Pertanyalah sesuatu yang bermanfaat dan memang Memang nah, tuh nggak tahu atau carilah dulu jawabannya karena jawabannya mudah. Ya begitu. Ada juga yang bertanya tuh masalah keluarga dan warisan. Saat ini ada ini ini, oh panjang. Salam enggak, tanya langsung. Gak ada doa, gak wala kalam, wala salam, wala to'am. Ya, gak ada. Langsung. Tat, tat, lagi. T-A-D. Ya. Tat, koma. Jawab dong, ya Allah ini kayak sama siapa ngomongin ya Allah, gak ada akhlaknya. Nah, juga yang kedua, Imam Malik rahimahullah biasa mendatangi masjid untuk menghadiri salat wajib, Sholat jumat, salat jenazah, menjenguk orang yang sakit, dan dia duduk dalam majlis sehingga para sahabatnya berkumpul bersamanya. Ada ulama seperti itu. Mana yang kebaikan yang lebih afdol? Biasanya sih yang seperti ini. Welcome, murahib. Tafadol munai silakan tapi itu yang memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni ya, bukan yang baru belajar kemudian bersikap seperti ini ya ini nggak boleh. Ya. Hakim bin Hizam, sahabat Nabi, radhiyallahu anhu berkata, tidaklah datang suatu pagi di mana aku tidak mendapati seorang yang memiliki keperluan berdiri di depan pintu rumahku melainkan aku tahu bahwa hal itu merupakan satu musibah yang aku berharap pahala dari Allah atasnya. Anak ulangi. Di sini bagaimana Hakim bin Hizam mengharap pahala dengan orang itu meminta-minta padanya. Tidaklah datang suatu pagi di mana aku tidak mendapati seorang yang memiliki hajat untuk beri di permaku, untuk minta padaku. Kok enggak ada nih yang meminta sama saya? Melainkan aku tahu bahwa hal itu merupakan satu musibah yang aku berharap pahala dari Allah atasnya. Mudah-mudahan walaupun enggak ada yang minta pada saya, mudah-mudahan musibah ini, musibah tidak ada yang minta ke dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala atas musibah ini. ganjaran atas musibah ini. Oh, Masya Allah. Kita itu kadang-kadang kesel dengan pertanyaan jemaah atau pertanyaan orang. Ya. Memang kita dilarang untuk tergesa-gesa berfatwa. Tapi ketika ada yang bertanya, karena dia memang mustafsir, minta, minta uh, pemahaman, tafsiran, atau mungkin dia punya masalah, dengerin. Dan, kalau bisa menjawab berikan jawaban, dia akan bersyukur. Ya. Akhir yang biasa duduk sini kemana ya kon? Akhir yang biasa duduk sini, yang agak ganteng tapi ganteng aneh Insya Allah. <gantungan> Siapa namanya? Ada ke sini? Sih. Yang lebih awal datang biasanya tuh, agak. Ya, mi ayamnya sekarang ya. Mana orang? Aina. Sudah tiga atau empat, tiga atau empat kali pertemuan gak hadir, betul pak Gak berarti nanti. Mana perhatiin Gak, pernah di majelis ini gak pernah kelihatan. Kalau misalnya ada antum yang punya nomornya, Kasih tahu anda cari beliau, cari karena berharap balik lagi. Ya, ya walaupun sibuk jualan ngaji lagi karena ya anak tahu gitu loh anak tahu beliau gitu ya <tuh> ada yang tahu nomornya kalau ada yang kenal ada yang tahu nomornya kasih tahu kalau misalnya anak minta tolong datang lagi insya allah -so sih nggak ada masalah nggak ada masalah cuma beliau kan sering di depan jadi ternotis terus gitu loh ini kosong atau mungkin waktu itu duduk situ terus mungkin kedinginan masuk angin sampai sekarang belum sembuh atau nggak tahu, ya, tahu, ya karena nggak tahu, ya, menitumuruan mudah beliau hari lagi karena mengisi yang ini biasanya, Jadi karena kan nggak tahu dia apa apa masuk angin atau gimana nggak tahu, Syuf so, lihat ini lihat semangatnya hakim bin hizam radhiyallahu radhiyallahu anhu masalah namanya masalah itu ada dua kan tadi yang bilang imma soal materi imma soal maknawi soal materi berarti minta uang minta materi ya bang minta dong gitu loh nah minta dan kita kalau punya layak berikan namun kalau misalnya kita memberi itu akan membuat dia tuman kebablasan atau memang sudah kebiasaan dia minta-minta, maka lebih awal didik dia gitu loh dari minta-minta. Kemudian, yang kedua, masalah atau soal dari segi apa maknawi, nah ini ilmu atau bantuan jasa. Maka, kalau kita memiliki ilmunya atau kita mampu melakukannya, lakukan sekarang kompetensi kita di mana, di harta, ilmu, atau servis. Atau enggak tiga-tiganya? Wah, oh, berarti ini enggak bermanfaat nih hidup nih. Il jasa, eh ilmu harta, eh harta harta, ilmu atau kemampuan servis, mana yang skill gitu? Mana yang antum bisa untuk batu orang? Mana yang buat orang tuh minta tolong sama antum? Kalau dari segi harta Allah kasih antum rezeki lebih, maka kalau sehari antum enggak ada orang yang minta sesuatu dari harta antum berarti di sini apa bagi hakim hizam ini musibah karena antum diharamkan di dari menolong orang yang kesulitan dari segi harta dari segi ilmu bagi hakim hizam, dan bagi kaidah beliau kalau dalam sehari kalau antum punya ilmu yang lebih dalam sehari tidak ada yang bertanya pada antum baik istri sendiri ataupun anak Gak ada yang tahu antum, antum, berarti antum diharamkan dari sedekah ilmu di sini. Kecuali antum ngajar ya. Ya gitu. Ya, maka harus memperhatikan musibah ini bagi hakim bin Hizam ini musibah. Antum punya kelebihan yang Allah titipkan pada antum dan Allah tidak mengutus orang yang menyeruput kebaikan antum. Musibah itu. Yang ketiga, service jasa. Antum punya skill. Apapun itu skillnya, ya. Walaupun sekiranya cuma ngangkat ember misalnya. Gak ada orang yang minta bantuan antum sama sekali. Padahal antum adalah orang yang dikenal sebagai yang mampu untuk melakukannya. Maka ini musibah bagi Hakim bin Hizam. Sekarang kita lihat diri kita ikhwan. Musibah, ya kawan. Musibah apa yang menimpa kita sehingga Allah Ta'ala mengharamkan kita dari memberikan pada orang yang punya hajat, kebutuhan. Taib, kemudian menyebarkan. Nah sekarang berikutnya. Nasrul ilmi wal fa'idati bainahum menyebarkan ilmu dan faedah di antara manusia. Oh masya Allah, ini mulia sekali. Fi waktin yarahu munasiban pada setiap waktu yang ia pandang tepat untuk melakukan transfer ilmu tersebut atau penyebaran ilmu tersebut. Ya, ditakyid di sini di waktu yang tepat, bukan di seluruh waktu, bukan di seluruh waktu. Orang lagi sibuk main futsal, antum ajarin zikir pagi petang. Ya nggak bisa lah, Enggak cocok. Tapi kalau orang lagi main fusal. kemudian dia ngomong jorok, ya, sebagai banyak anak-anak sekarang, terus antum nasihati, eh takdirlah jaga lisan antum, istighfar antum. Nah, ini nyebar ilmu nggak? Nyebar ilmu faedah. bisa. Ya, berarti ini kan waktunya cocok nih, tepat, tepat. Nah, lihat di sini menggerakkan kesungguhan dalam hal ini dan berhati-hati dari sikap berputus asa atau mengabaikan hal ini dengan alasan sedikitnya orang yang mengambil faedah dan responden. Ya. Ngambil faedah. Orang ngambil faedah di antum suruh banyak. Misal di media sosial. Yang lihat satu whatsapp antum dikit. Ya, lanjut aja di Facebook yang nge-like sedikit lanjut. Kalau emang itu baik, lanjut. Banyak kok anak punya friend list di friend list ikhwan-ikhwan kita yang dari dulu itu nggak tahu ini ustadz apa bukan nggak tahu. Ada seorang ahli itu nggak nggak tahu. Namanya nama bukan akun asli. Eh bukan nama asli. Pakai nama ulama tapi anak tahu ini bukan namanya bukan ini gitu aslinya. Anak nggak tahu seberapa ustadz atau bukan dia. Tapi dari 10 tahun lalu anak kenal itu belum pernah membuat status melainkan pasti perkataan salaf atau Al-Quran atau kalimat yang baik. Nasihat. Nggak pernah riba, baper, namimah Nggak pernah. Selalu itu dari dulu kenal. Nah sekarang setiap bikin dia bikin status ya banyak yang yang suka. Padahal dahulu biasa aja. Tapi karena istiqomahnya dia untuk menebar faedah. Jadi nggak memandang dari sedikitnya kuantitas jemaah tapi memenang dari segi istiqamah. Hatta yang mau mendengarkan cuman istri antum, ikhwan. Hatta yang membenarkan cuman istri antum, maka di sini antum mendapatkan dulangan pahala, insya Allah. Allah jangan rebehkan kalbu manusia yang mau menerima kalimat antum. Itu berpahala. Dan berlipat pahalanya, insya Allah. Dan mungkin nama antum masuk ke doa dia karena telah memberikan ilmu padanya. Begitu, ikhwan-ikhwan. Jadi jangan putus asa dan mengabaikan namanya memberikan kebaikan, faedah, unsur, sebarkan faedah tersebut. Kalau antum memang nggak bisa, nggak punya waktu menyebarkannya, dan antum punya uang, antum bisa gunakan uang antum untuk menyebarkan dakwah, bisa. Sumbangkan sesuatu supaya ada orang tergerak untuk membuat misal poster dakwah atau mengumpulkan tulisan atau mengumpulkan foto-foto poster-poster kajian misalnya. Ya antu, bukan antum yang lakukan sekarang. Tapi antum yang mendanai, membiayai. Maka ini pahala yang alir insyaAllah. Maka harus apa? Semangat dalam masalah ini. Maka hendaknya ia bersemangat dalam menyebarkan ilmu. Apa faedah? Banyak atau sedikit responden. Bukan masalah. Sungguh ia mendapatkan pahala dalam dua kondisi tersebut. Baik, Baik. banyak ataupun sedikit. Boleh jadi Allah Ta'ala memberi manfaat yang besar pada hal yang sedikit tersebut. Yang sedikit. Cuma seorang doang yang nge-like. Tapi ada orang yang kemudian gara-gara postingan antum dia taubat dan kembali ke Allah. Ada yang like sampai ratusan. Tapi walaupun baik, ya betul. Banyak yang like. Tapi ternyata itu hanya sampai di like saja. Tidak sampai di hati. Jadi udah nge-like, oh bagus nih tulisannya. Udah gitu doang orang. Udah, Nggak sampai diamalkan. Ada banyak yang seperti itu. Jadi jangan terpedaya dengan kuantitas yang like atau yang mendengar. Tapi percayalah pada Allah Ta'ala yang tidak akan menyanyikan amalan hamba nya kita azan dulu. InsyaAllah setelah azan kita lanjut. Taib. kita ini bukan asatidah. tidak. Misalnya antum bukan ustaz. Bahkan dari segi harta juga antum tidak berharta. Dari segi ilmu antum bukan ustaz. Namun atau memiliki keinginan untuk mendulang pahala dengan Nasrul Ilmi dan faidah, menyebarkan ilmu dan faidah, maka itu pasti ada celah, ada waktu, ada 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 majal, ada caranya untuk melakukannya insya Allah, dan jangan berputus asa dengan sedikit yang melihat atau mendengar, naikkan pasti ada faidahnya. ada syekh namanya Syekh Muhammad Sa'ad masyur al-Alama Abdul Rahman bin Nasir al Abdul Rahman bin Nasir al rahimahullah. Itu syekhnya para masyayikh ketika itu. Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di kalau nggak salah di daerah al qasim ya. Yang mana di antara daerah Qasim ada tempat ada kabupaten atau apa namanya Unaizah dan di antara muridnya Syekh As-Sa'di As-Sa'di ya Syekh As-Sa'di ini masyhur ini bagi tulabul ilm harus tahu ini thalabul nasafin harus tahu ulama Saudi di era 100 tahun lalu sebelum kemerdekaan Nah itu Syekh Sa'di punya murid di antaranya Syekh Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh As-Sa'di ini suatu ketika punya darus rutin kitab Ya, awal-awal banyak yang datang. Awal-awal banyak yang datang. Ya. Namun sering berjalan waktu lama-lama mungkin bosan tulapnya atau gimana. Kemudian yang tersisa hanya siapa Syekh Uthaymin. Kita itu masih talib, masih beliau masih belajar. Sampai kemudian Syekh bin Nasir as dia di Syekh bercerita bercerita dan cerita ini diceritakan kepada muridnya Syekh gitu loh. Jadi hikayatnya seperti itu. berturutan gitu ya. Sampai Syekh Terlalu terduduk cuma seorang diri dari muridnya Syekh as -Saud. Terus Syekh as memegang sebuah buah. Dan Syekh itu polos. Jadul gitu loh, nggak ngerti apa-apa kecuali ilmu syar'i sampai buah apel buah apel nih yang digenggamannya Syekh Asad di gurunya ditanya ya Syekh mahada buah apa ini ya Syekh itu kata Uthimin, kata Syekh Uthaymin kata Ibnu gitu, Uthaymin ketika masih belia hadhih tuffaha ini adalah apel nah itu ceritanya sampai situ doang teman apa sih yang bisa dicari dari cerita ini pertama itu murid tinggal satu dan murid yang tinggal satu ini apel aja nggak tahu tapi yang jadi ulama ya ini dia yang jadi ulama ya jangan kayak gini yang nah istiqomah padahal cuma satu ini seandainya muridnya Syekh Sa'adi, cuma Syekh Uthaymin doang itu udah cukup itu sebenarnya atau mencari kitab-kitab Syekh Uthaymin di mana-mana ada kajiannya banyak siapa salafin ahlus sunnah yang gak kenal Syekh Uthaymin dan tidak pernah meraih faedah dari kitab atau kajiannya Syekh Uthaymin? gak ada semuanya antum juga pernah meraih faedah dari beliau tanpa sadar. Syekh Uthaymin kemudian suatu akhirnya jadi syekh, jadi syekh, jadi ulama gitu Nah, di, di waktu beliau juga udah mulai tadris, udah mulai ngajar. Ternyata terjadi hal yang serupa pada beliau. Ya. Dan ini diceritakan oleh beberapa masyaih diantaranya. Anda lupa Allah. Seperti pernah Syekh Muhammad bin Saleh al-Munajid itu pernah menceritakan hal ini. Dan juga beberapa syekh lainnya. Beliau punya dars rutin. Dars itu kajian rutin kayak gini. kajian kitab. Dars rutin. Suatu ketika para murid gak ada yang datang. Orang ikhwan, jemaah gak ada yang datang. Di kajian kitab beliau. Salah satu kajian beliau. Gak ada yang datang. Ya. Dan ada salah satu alim atau salah satu alim sekarang jadi syekh juga beliau tapi anak lupa siapa namanya itu datang ke majlis ya afwan jadi sebentar di 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 di, di Pak aula itu di aula itu ya karena ada meja-meja kayak gitu ya meja-meja bawah gitu buat belajar ada nih tolip ini datang ya dia buat narok buku dan juga ada satu buku lainnya dari talib lain kemudian syekh itu udah ada di majelis di tempat duduknya gitu nunggu para talib nunggu tolib loh nunggu tolip belum pada datang nungguin nah kemudian beliau duduk sendiri apa maksudnya ini tolip ini duduk sendiri di majelis syekh belum dimulai majelisnya Sehnya dia aja sambil pikir sepertinya. Maka satu ada satu talib datang dan melihat kajian cuman satu doang hadirinya. Syekh dan fulan ini. Satu orang. Dan talib itu ternyata adalah yang naruh buku tadinya dari awal. Dari awal dan naruh buku di situ. Melihat cuma satu doang. Akhirnya dia ngambil buku. Terus dia keluar. Akhirnya muridnya berapa muridnya? Satu orang itu aja yang tadi bertahan itu. Itu salah satu pengalaman Syekh Uthaymin ya. Namun kenyataannya Alhamdulillah Syekh Uthaymin ternyata punya murid yang sangat banyak dari para masyaih sekarang, masyaih kibar, rata-rata muridnya Syekh Uthaymin. Syekh lihat walaupun cuman satu murid beliau tetap istiqomah mengajar. Bahkan ada seorang Syekh yang ana lupa siapa namanya. Anda lupa apakah dia Syekh Abdul Rahman Al-Jibrin atau siapa. Anda lupa yang mana. Tapi ini da guru jamiah, guru universitas, guru kampus di jadwalnya beliau untuk isi kajian, isi dars, pelajaran di kelas itu. Ternyata semua talib di kelas itu mereka tidak ada yang masuk. Tidak ada yang masuk. Kontrol nggak tahu kenapa. Dan kemudian kayaknya Syekh Abdurrahman Rahman Al-Jibrin kalau nggak Nah, atau Abdullah Al-Jibrin. Kemudian saya itu duduk dan karena nggak ada talib yang masuk pada udah jamnya akhirnya beliau ngajar ngajar sendiri, ngomong sendiri seperti sedang ngajar para tulap. Demi apa? Sufliya, demi apa? Kenapa beliau tetap ngajar? Karena beliau pengen menjaga amanah. Ini jam saya, saya digaji untuk ngajar. Walaupun gak ada tolip, saya tetap ngajar di tempat duduk saya, ngomong sendiri supaya uangnya nggak nggak haram. Bayangkan tuh sampai Subhanallah. Para para masyhif kita yang mereka ikhlas ikhwan. Ya, kalau Ustadz lepas ke anak gimana, ya kon? Enggak ada pengajian? Eh, enggak ada Talib datang? Mana panitia nih? Bangun? Mana teman-teman? Antum bikin poster yang benar dong. Judulnya gak enggak benar mesti. Mesti judulnya gitu-gitu doang. Gimana sih ini? Sini nah, ini amplopnya mana sih ini? Anak pulang. <laughs> Pak Maman yang ketawa. <laughs> Dan anak pulang dah. Tunggu saat sabar saat mungkin. Eh, dah, dah yang datang antum doang. Gimana? Enggak bisa. Enggak mau belajar gini. Tapi anak nggak mau juga rugi dong bensin gimana? Ya kan? Keikhlasan kita masih di, harus diuji ya Ikhwan ya Masya Allah. Ya, ya. itu contoh-contoh dari yang anak sebutkan ada beberapa anak anak menyimak dari beberapa masyaih. cerita seperti itu Ikhwan. Ya. Dulu para masai itu ada yang memang mereka sampai cuma satu dua Tolibnya itu tetap mengajar. Kira-kira kalau satu tolib. risih nggak toiletnya risih karena merasa malu sendirian doang ini syekhnya langsung kondusif nggak belum tentu tapi bagi syekhnya yang penting dia ngajar ilmu gitu loh ya jika kondisi sedikitnya orang yang mengambil manfaat itu mempengaruhinya maka hendaknya ia menanamkan pada dirinya hadis berikut ini yang maknanya seorang nabi datang pada hari kiamat nanti sedang bersamanya ada segolongan pengikut ada Lalu datang seorang Nabi sedang bersamanya ada 10 orang pengikut, 10 doang. Lalu seorang Nabi sedang bersamanya ada lima orang pengikut, lima orang doang. Lalu datang seorang Nabi sedang tidak ada seorang pengikut bersamanya. Masya Allah. Nol. Gak ada ya jemaahnya. Tapi dia Nabi. Nabi tetap Nabi. Lebih tinggi daripada seluruh orang Muslim biasa. Pada lafaz Ya. Gitu ikhwan. Ya. Ya Masya Allah. Nabi Ibrahim dulu ketika dakwah di Babylon. Di daerah Irak. Siapa pengikutnya? Gak ada, cuman Sarah doang. Cuman Sarah doang. Nabi Lut itu saudaranya. Dia katanya ada yang mengatakan Nabi Lut adalah anak dari paman, anak dari sepupunya, nah, ya. gitu. Anak dari sepupunya, ya atau semacam itu, ya. Dan itu, itu pun Nabi Lut alaihissalam itu waktu itu berada di daerah namanya Sadum. Ya, daerah Yordania Sadum itu. Sedangkan Nabi Ibrahim asalnya adalah daerah apa? Daerah Babylonia. Maka yang mau ikut cuma satu doang, yaitu Sarah. Iya, eh Sarah. Siti Sarah. Gitu. Dan itu wanita yang paling cantik ketika itu. Akhirnya dinikahi, kemudian hijrah ke Mesir. Masya Allah, Nabi Ibrahim itu perjalanan luar biasa loh. Dari Irak ke Mesir naik apa coba tuh? Gak tau lah ketika itu naik apa. Ke Mesir, ke Mesir dapat fitnah lagi ya, karena Raja Mesir ketika itu senior. Ya. Apa senior ya? senang istri orang. Ya, jadi suka sama istrinya Nabi Muhammad. sambil Nabi Ibrahim berbekal ini tahun nih raja Mesir ketika ini suka Amasis. Pokoknya kalau ada istri orang dia dia embat tuh. Tapi kalau saudaranya orang, saudaranya orang nggak dia mau. Maunya istri orang pokoknya. Eh, penyakitnya itu, penyakitnya raja ketika itu, raja raja Mesir ketika Fir'aun ketika itu. Sampai bilang kamu nanti kalau misalnya ditahan sama raja itu kamu bilang jangan bilang jangan ngaku-ngaku kamu istri saya kalau kamu ngaku istri saya ya dia bakal mau sama kamu nanti ngaku aja kamu saudari saya kan biasanya raja ini nggak bakal mau aku sama saudarinya gitu Terakhir udah ngaku nih saya saudarinya Ibrahim bukan istrinya Ibrahim wah gak nggak tetap dia suka raja itu suka itu Upaya ikut cuma satu, mau direbut pula sama Raja Mesir. Maka itu cuma satu perempuan walaupun dinikahin tapi direbut tahu itu menghadapi, menghadapi apa perahara yang luar biasa loh itu tapi karena Allah menjaganya akhirnya apa Enggak bisa itu si raja itu untuk menodai istrinya istri Nabi lo bayangkan lo terkena fitnah di dibeginikan oleh orang yang zalim maka Allah jaga kemudian karena Siti Sarah juga menjaga dirinya gitu loh berlindung pada Allah azza wajalla sampai nggak bisa diapain sampai rajanya give up wah ini wali ini ini nggak bukan orang sembarangan ini akhirnya saking raja ini mungkin merasa aware apa sadar akan kewalian perempuan ini diberikanlah siapa namanya hajar hajar itu budak mesir diberikanlah hajar ini buat kamu saya hibahkan buat kamu saking raja ini masih menyimpan sayang dan cinta sama istri nabi Ibrahim ya dikasih ini buat kamu dibawalah hajar kemudian dan hijrahlah mereka kemana? mana? Ke Palestina. Tanah Syam, Filistin, hijrah ke sana. Akhirnya Siti Sarah menghibahkan hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan sebagai istri. Jadilah istri beranak kemudian. Cemburu nggak kira-kira? Cemburu lah. Kasihan perempuan cemburu. Kesel gitu kan? Nah, fitnah lagi. Fitnah lagi. Jadi fitnah. Sampai dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa saya Siti Sarah itu berke, berhendak nyamil pisau pengen mencincang-cincang madunya sendiri. Lihat tuh seperti itu. Oke, okay, kalau misalnya antum poligami, nggak bisa, antum nggak mau adanya perhara antum nggak siap berarti. Langsung pada menang. Just, takut, takut. takut. <laughs> ya, dikejar-kejar itu sampai akhirnya Allah Taala kirimkan apa wahyu supaya hijrah kemana? ke Mekah. Tapi antum lihat, pengikut yang sedikit ketika itu, sekarang Nabi terbanyak dari kalangan mana? Bani Israel. Dari perut siapa itu? Siti Sarah. Nabi Ishak, Yakub, 12 keturunan, itu Bani Israel semua. Darinya Nabi Yusuf, paling tingginya, paling baiknya, terus ke bawah, sampai Nabi Isa. Jadi dibalik perharaan dan kesulitan, kalau sabar ada keberkahan insya Allah ya, begitu ya kawan ya jadi walaupun berikut sedikit pada waktunya insya Allah pahalanya banyak jadi jangan bersedih ya kawan yang yang ikut sama antum cuma istri antum doang keluarga nggak ada yang mau keluarga istri pada mencekam antum keluarga antum sedih juga pada suudon sama antum selama istri antum solehah insya Allah anak, -anak antum juga solehah dan berkah nanti insya Allah akan diberikan hal-hal yang terbaik oleh Allah azza wajalla والله اعلم تكون ان شاء الله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته